Ini adalah masalah yang sering terjadi di jam HP ya. Jam HP-nya tiba-tiba mati, nggak hidup sama sekali. Padahal baterainya bagus, kita tes di sini. Baterainya bagus ya, tapi dipasang di yang hitam ini mati. Ini tuh sering banget terjadi, biasanya gini. Gak mau nyala, gak mau nyala. Solusinya adalah kita rapihin ini ya. Nah, ini dia tuh gak rapi, kita rapihin dulu ininya. Terlalu tenggelam dia. Kita angkat. Kita angkat saja. Nah, sudah kita angkat. Kelihatan nggak kalau saya angkat ini? Nah, ini udah kita angkat ya. Sekarang kita coba bisa belum? Ah, nyala lagi. Nah, jadi kalau menghadapi jam HP yang tiba-tiba mati, jangan panik ya. Karena tak perlu alat khusus, tak perlu pergi ke bengkel. Caranya sangat mudah. Cuman rapihin yang tiga tadi. Rapihin yang ini, nah. Nah, komponen yang ini. Rapihin yang ini. Tadi ini terlalu kelelep, jadi dia nggak bisa nempel ke sini nih. Dia nggak bisa nempel ke sini tadi itu. Ini kan ini tuh ini harus ketemu sama ini. Nah, harus ketemu sama ini nih. Nah, yang tiga ini baru dia bisa nyala. Nah, yang tiga ini. Tadi ini kelelep, cukup diangkat pakai ini aja ya, pulpen ya. Nggak perlu alat khusus, dia udah hidup. Kita tes lagi. Dia tuh paling masalahnya terlalu neken atau pas nyebut baterai nyangkut ketarik, paling masalahnya itu doang. Udah hidup ya. Baterainya lemah.